Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Kutekanan tak bisa dihiraukan. Ku teringat saat kita di mobil shopping ke luar negeri naik pesawat membeli emas. Enak pokoknya kalau ngabisin duit mantan tuh. Aduh ma, di kamar mandi jangan berisik dong ma. Mandi ma, mandi. Biarin dong jika sewot sih. Kutekanan tak bisa dihiraukan. Oci. Ya. Oci, morning. Pagi Taiga. Kamu tumben banget pagi-pagi kesini. Mau makan ya? Masak Taiga. Bukan Ci, justru Taiga mau ngajakin kamu makan Ci. Mau makan kemana Taiga? Ke restoran mewah. Restorannya itu kayak restoran Barbie gitu Ci. Wow. Jadi kamu dandan kayak Barbie ya. Nanti Taiga jemput bentar lagi. Sekalian si emak. Oh iya oke okay. Yaudah Taiga pamit dulu ya. Ya yeah, bye. Wih, diajakin. Siapa tuh, Ci? Si Taiga, Ma. Kata si Taiga, kita diajakin ke restoran mewah. Ma, cepetan mandinya. Udah beres, Ci. Waduh, cepet banget ya kalau udah digituin. Mau ke restoran mewah mana sih? Katanya restoran mewah Barbie-Barbie gitu. Kita disuruh dandan. Aku nggak tahu di mana lokasinya, Ma. Oh, temanya Barbie ya? Baik. Ma bakalan pakai baju yang bagus. Iya. Taiga udah ganteng nih, pakai baju biru, mata biru, rambut pirang, udah mirip Ken belum? Hi guys, hi Barbie, let's go Barbie, let's go party. Gitu kali ya kurang lebih. Btw si Taiga nggak ada loh di rumah guys. Oh ternyata dia di sini. Heh Taiga, mau kemana kamu? Kuk. Udah nanti Taiga beliin whiskas, udah jaga rumah ya. Padahal kan anjing nggak makan whiskas ya, makannya daging gitu kan ya. Wih. Hey, Taiga, cepetan dong, kita udah nunggu lumayan lama tahu di sini. Halo, kok kamu biru-biru sih, kan temanya Barbie. Ya kan Taiga itu cowok, jadinya Taiga itu Ken, pacarnya Barbie. Kamu cantik banget deh Ci. Cuman kurang softlens aja. Ma pengen dong di softlens. Gak bisa, Ma gak bisa pakai softlens. Soalnya Ma udah nini-nini. Jangan, Ma, nanti matanya iritasi kalau Ma pakai softlens. Ih, kok gitu sih anak muda. Ya mau gimana lagi, kalau Taiga Ma masih bagus matanya, jadi bisa pakai softlens. Kalau aku Taiga bisa juga dong. Wih, ya udah kalau gitu ayo kita langsung berangkat. Hih, si Aci bisa, si Taiga juga bisa, Ma. Sama gak bisa sendiri. Makanya muda lagi, Ma. Masih pengennya gitu anak muda. Cuman ya waktu gak bisa diputar lagi. Iya sih ya, Ma. Ya udah kita langsung berancut saja. Wih, kayak di kapal-kapal gitu ya. Iya, Ma. Silakan turun, Tuan Putri dan Ma. Gak usah lebay kamu, Taiga. Silakan turun. Tapi jalan duluan, gimana sih? Tempatnya bagus kan? Banyak pinknya. Iya, bagus. Banyak pinknya. Namanya juga Barbie. Gimana sih? Oke, kita harus kesini dulu. Barbie Grill. Tapi yang jaga cowok ya. Mungkin dia... ya, begitulah. Halo, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Mas, saya mau makan. Oh, baik. Bertiga aja ya? Iya, Mas. Bertiga aja. Bentar, saya carikan dulu meja. Oke, kakaknya dapat meja nomor 31. Nama kakaknya siapa? Taiga aja. Kakak Taiga aja dapat nomor 31. Makanannya apa yang bakalan dipesan, Kak? Ada lobster, ada kepiting Alaska. Huh? Ada cumi Alaska. Huh? Mau yang mana, Kak? Lobster Alaska aja, lobster Alaska. Terus bumbunya mentega. Iya itu aja. Oh, baik, segera diproses. Ya. Bayar dulu, Mas. 4.000 yen. Oke. Wah, benar-benar ya restoran mewah. Nih. Oke, terima kasih. Ayo, Ma. Nomor 3131 itu di mana ya? Kayaknya bukan di sini deh, Taiga. Iya. Wih, tempatnya bagus buat dieksplor.
Iya sih, bagus buat di-explore. Kayaknya ada di sebelah luar sini deh. Kok ada? Aduh, di mana ya nomor 23? Bingung aku. Mas, nomor 23 ada di mana sih? Hah? 23? 31 kali? Oh iya, 31. Itu mas ada di sebelah sana. Oh, di sini. Ada minibarnya juga ya, Taiga? Iya, Ci. Cuman mungkin belum buka, soalnya kan baru buka banget. Iya, iya. Heh, di sini, Taiga. Oh, iya. Si Ma mana ya? Mungkin dia lagi di WC, Ci. Duduk dulu aja deh. Sorry. Ma habis keliling-keliling. Iya, Ma. A few moments later. Gimana, Ma, makanannya, Ma? Enak banget lobsternya, Taiga. Fresh. Ya iya dong, Ma. Ini kan mahal. Pasti fresh lah. Iya, enak banget, Taiga. Dagingnya manis, tapi nggak amis. Iya. Ya sia-sia deh bayar mahal. Berlama-lama kemudian. Aduh, kenyang. Yuk, kita pulang, Ma. Hah, habis makan pulang gitu? Tadi Ma lihat di sini ada paket penginapan loh. Kenapa kita nggak sekalian nyobain nginep sehari aja? Buset, matanya teliti banget ya. Padahal Taiga nggak ngomongin itu loh. Ya udah deh, kalau Ma pengen nginep di sini, ayo kita booking sehari. Mas, aku booking satu kamar sehari ya. Hai, silakan Anda bebas pilih nomor yang mana saja. Biayanya per hari 5.000 yen. Buset, 5.000 yen. Ya udah deh, nggak apa-apa nih, Mas. Tapi fasilitasnya terpenuhi, terus kalau mau makan gratis. Oh iya iya. Terima kasih. Sama-sama. Kita dapat opsi buat pilih kamar nih, Ma. Wah, bagus dong kalau gitu. Mana sih si Aci? Gak tahu nih Barbie kemana ya. Oi Barbie, kamu habis dari mana sih? Apaan sih Taiga, Barbie? Aku Tarasi. Oh, iya Tarasi, habis dari mana kamu? Aku nyari toilet, Taiga. Nih, toiletnya ada di sini. Wih, pemandangan toiletnya bagus ya. Iya Tarasi, estetik. Tuh, kamu kalau kebelet pengen pengen pipis bisa di sini ya, Ci, ya. Hei Taiga, nggak usah malah jadi review toilet. Iya. Tuh, di sini juga nih. Ini mau buat yang kerja. Ayo kita ke atas, tangganya ada di mana ya? Noh, itu tangga noh. Oke, berarti harus lewat sini. Aduh, anak muda pakai acara muter segala. Ya kan Taiga baru pertama kali ke sini, Ma. Jadi Taiga enggak tahu jalannya banget. Kita muter dikit enggak apa-apalah ya, Ma ya. Iya deh, iya, enggak apa-apa. Nah, hui. Bisa langsung lihat laut ya. Kayaknya di sini bisa langsung berenang deh Taiga ke laut nyebur gitu. Bush. Tapi dalam banget loh, Ci. Bahaya. Ini kamar pertama, Ma. Kayaknya semua kamarnya sama aja deh. Itu mah bukan kamar, tapi ruang TV. Oh, iya ya. Wow. Ini juga kamar mandi, Ma. Aku kira per kamar, ternyata kita sewa atasnya semuanya. Jadi, kenapa disuruh pilih kamar bebas? Karena semuanya emang kita sewa sehari, Ma. Ah, gitu. Kalau gitu, Ma, termasuk murah. Iya, Taiga, kita bisa bikin beberapa konten juga. Kita bisa ajak kita sama Mio. Oke, ajak aja nanti, telepon. Ada betap ya, guys, ya. Wah, mantep. Taiga, cepetan pulang dong, Ma pengen tidur. Eh, kok Taiga diusirkan? Taiga yang bayar, Ma. Ma, ini gimana sih? Ma, bercanda anak muda. Nggak usah dimasukin hati, ah. Beteran. Aduh, bercanda jangan gitu dong, Ma. Kasurnya luas banget, cuy. Ini bisa buat bertiga atau berempat gitu ya. Disediain juga laptop nih buat belajar. Terus lemari juga ada dua. Dikira mau pindahan kali ya. Bagus deh kalau gitu anak muda. Kita cuma perlu bawa baju doang. Iya. Terus di sini ada kamar kedua. Wow, ini kamar keduanya estetik banget nih, Ci. Ini cocok buat kamu nih. Iya, ininya juga nih. Kasurnya juga lumayan besar. Ini sama aku sama Ma aja yang di kamar sana, Yuta sama Mio. Oh iya. TV-nya gede banget, cuy. Jadi kalau tidur itu bisa nonton Netflix ya, guys ya. Serasa di bioskop. Karena apa? Karena TV-nya gede banget. Ada lemarinya juga dua. Ada ininya ya, guys ya. Ada halamannya jadi kita bisa lihat gitu. Wow, ada paket lagi terbang, guys, di sana. Mobil kita bisa dilihat. Wah, enak nih kalau pagi-pagi ngopi, bosku.
Nathan gak gelasnya ya, ngopik pokoknya. Gitu ya. Iya, sambil lihat pemandangan, lihat sunset pasti fresh banget ya. Ayo kita ke sini. Wow, yang di sebelah sini kamar mandi kedua. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk rebutan kamar mandi ya, guys ya, karena di sini disediakan dua kamar mandi. Terus juga ada sofa, Mak. Kita bisa di sini terapi sambil lihat tuh pemandangan, bisa memanjakan mata, relax-relax lah di sini. Ya walaupun dibawa banyak pelanggan ya, guys ya. Ini bentuk restorannya kayak kapal banget loh. Taiga, ini ada ID-nya enggak? Ada dong. Ini guys, buat kalian yang mau kesini, ini dia ID-nya. Masa bangunan yang Taiga kunjungin gak ada ID-nya itu mustahil ya, guys ya. Jadi setiap video itu pasti ada ID, guys. 461691283520 Barbie House Fitri Asidikiah ya, guys ya, official. Yang satu lagi, karena ini tuh bagus jadi ada dua ID-nya, guys. 6816912974215 masih punya Asidikiah ya, guys. Jadi kalian mau nempatin kamar yang mana nih? Taiga mau pulang soalnya. Sekalian jemput Yuta Mio, Taiga. Iya, iya. Udah kamar yang itu aja, Ci. Oke, Mak. Ya, Taiga juga setuju sih kalau kamar yang ini aja, Ma. Ya udah, Taiga tinggal dulu ya. Makasih ya, Taiga, atas menyewakan kita dan menaktir kita. Kamu hati-hati ya di jalan. Nanti soalnya kalau kamu kecelakaan, siapa yang bayarin kita? Ayo. Ya Allah, Ma, doanya kayak begitu. Ngomong terima kasih sih, ngomong terima kasih ya, guys. Ya, tapi nggak usah begitu kali. Coba kalian rate deh. Ini berapa, guys? Nilainya plus minusnya komen juga ya teman-teman. Taiga mau ke bawah guys, cuman Taiga nggak bakalan langsung pulang. Soalnya Taiga ada beberapa spot yang bikin Taiga penasaran guys. Taiga pengen lihat gitu ya teman-teman ya. Di kapal pesiar ini nggak ada itu kah? Kolam berenang kayaknya nggak ada ya guys. Yo, kolam berenangnya laut. Oh, di sini nggak ada kolam berenang. Nggak ada, tapi OTW dibuat. Oh, OTW dibuat. Iya, 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 iya. Bagus nih, bagus nih. Taiga suka juga nih bagian toiletnya ya. Kalian yang suka dandan bisa di sini pok 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 pok. Tacep-tacep gitu ya guys ya. Coba kita masuk sini. Masuk sini isinya ya toilet biasa aja guys. Udah deh, Ken mau pulang. Mau ngajakin si Yuta Mio juga ke sini ya guys ya. Cuman Taiga seperti biasa gak bakalan nginap di sini guys. Soalnya ciwi-ciwi mau pada tidur di sini ya guys ya. Ini Taiga pusing BTW nyari jalan keluar. Oke. Guys, coba kalian komen selanjutnya Taiga harus ngapain lagi. Oke deh guys, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, bye.